Assalamualaikum Sobat Bonsai semuanya. Kali ini seperti biasa saya akan membuat bahan ini Sobat Bonsai. Nah, bahan ini tidak bagus menurut saya, karena ini ya sederhana Sobat Bonsai. Namun tidak masalah Sobat Bonsai. Daripada ditanam seperti ini, lebih baik saya buat ya seperti biasa Sobat Bonsai. Oke Sobat Bonsai, langsung eksekusi. Dan ini gerak dasar yang pertama Sobat Bonsai. Nanti saya akan tambahkan ranting yang satunya ke, mungkin gayanya ke sini Sobat Bonsai, alurnya sini Sobat Bonsai. Nah, seperti inilah hasil akhirnya Sobat Bonsai. Mohon maaf Sobat Bonsai kalau hasil akhirnya kurang bagus.
Nah, ini menurut saya tidak bagus soal bonsai. Namun yang penting bukan bagus atau tidaknya soal bonsai, yang paling penting itu nanti hidup, syukur-syukur kalau hidup 100% soal bonsai. Nah, seperti inilah soal bonsai setelah 6 minggu kemudian. Nah, ini sudah saya buka dari sungkupnya 3 hari yang lalu soal bonsai. Ini makanya ini masih tidak terlalu hijau, namun alhamdulillah ini hidup 100% sobat bonsai. Dan ini liukannya sangat ekstrim sobat bonsai, namun menurut saya ini kurang prospek, kurang bagus sobat bonsai. Tapi gak apa-apa, yang penting ini hidup 100% sobat bonsai. Menurut saya ini termasuk ekstrim sobat bonsai. Yang termasuk ekstrim di situ, ini sambungannya ada 105 soal bonsai, meskipun kecil seperti ini, namun hidup 100%. Buat saya itu keberhasilan lebih penting soal bonsai, karena penanganannya dalam sekitar 2 bulanan itu sangat sulit soal bonsai. Syukur-syukur kalau hidup 100%, dan ini 105 sambungan hidup 100%, seperti itu soal bonsai. Nah, untuk batang yang pertama ini, batang utamanya ada 75 sambungan soal bonsai, dan batang yang kedua itu ada 30 sambungan soal bonsai. Jadi masalah bentuk atau modelnya itu tidak terlalu penting soal bonsai, yang penting itu hidup 100%. Seperti itu soal bonsai. Namun jika sudah terbiasa soal bonsai dan selalu hidup, ada baiknya kita harus memperhatikan modelnya, gayanya dan sebagainya soal bonsai. Namun untuk pemula itu kita fokuskan pada keberhasilan hidupnya soal bonsai, jangan fokus pada gayanya atau modelnya yang bagus seperti itu soal bonsai. Dan rata-rata untuk pembuatan yang saya buat ini soal bonsai, ini gaya saya seperti itu soal bonsai, karena gaya bonsai itu menurut saya bebas, karena ini adalah ekspresi dari imajinasi saya soal bonsai, walaupun terkadang itu asal-asalan. Oke soal bonsai, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.